Dalam hukum agama, Gus Miftah menyebut orang ini berhak asuh anak Vanessa Angel. Yuk simak videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dulu ya. Hak asuh anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sekai Ardiansyah, saat ini jadi rebutan di pengadilan. Keluarga Bibi dan Vanessa sama-sama ajukan hak pengasuh untuk Gala. Pengelola pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, menyatakan orang yang wajib mengasuh Gala adalah orang yang paling dekat. Dia tak asal cakap, melainkan bersumber dari hukum agama. Orang yang paling dekat dengan si anak, entah itu mbahnya, siapanya, yang merupakan mufakat keluarga, jangan sampai anak-anak jadi korban gara-gara hak asuh, kata Gus Miftah di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 23 November 2021. Tanpa sebut nama, teman Deddy Corbuzier ini berkata, pasti ada orang yang buat Gala senang berada di dekatnya. Jangan jadi rebutan, kalau bisa diurus bareng-bareng, ujar Gus Miftah. Justru, Gus Miftah meneruskan, Gala dalam konteks anak yatim piatu adalah kewajiban semua umat. Persoalannya, sekarang siapa yang tepat mengasuh dan mengurusnya? Bahkan konteks anak yatim, termasuk kita ini, anak almarhum Vanessa kita bantu, tinggal dengan siapa itu keluarga yang bisa memutuskan yang terbaik untuk anak ini, katanya. Yang lebih dekat dan masih satu nasab, ujar Gus Miftah. Berpulangnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dalam tabrakan pada 4 November lalu, saat ini menyisihkan beberapa polemik. Salah satunya terpaut hak asuh Gala yang terhindar dari musibah tersebut. Ayah Bibi, Faisal, mengutarakan hak asuh untuk Gala di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Seketika, ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, memberikan permintaan serupa di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan nantikan video selanjutnya.